Indonesia ini sayangnya kalau kita tidak bisa menjaga alam itu dengan baik. Apalagi kita sangat bergantung dengan alam. Ada sobat Englovers nih. Nah, karenanya yuk mari kita bahas apa sih itu pengertian lingkungan dan juga jenis-jenis lingkungan. Tapi sebelumnya perkenalin nih, namaku Francisca Novia Lisa, bisa dipanggil Lisa. Aku dari aktivis lingkungan Universitas Negeri Malang. Sebelumnya sobat Englovers tahu nggak sih apa sih Enlog itu? Jadi Enlog adalah Environmental Vlog on Geography, di mana Enlog ini adalah media pembelajaran digital yang di dalamnya menjelaskan keadaan lingkungan secara nyata. Tak hanya itu sobat Englovers, jadi media ini dapat kalian akses dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oleh karena itu, yuk ikutin aku. Lingkungan. Jadi, lingkungan pada dasarnya adalah suatu kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat makhluk hidup, tak terkecuali manusia dan perilakunya. Salah satu contohnya seperti saat ini nih, aku ada di daerah CMC Tiga Warna, Malang, dan contoh lainnya ada di Pantai Sekotong, Pulau Lombok. Jadi itu tadi merupakan pengertian dari lingkungan hidup. Sobat Englovers, kalian juga perlu tahu bahwa lingkungan hidup terbagi dari 3 jenis. Yang pertama, lingkungan hidup biotik, abiotik, dan sosial budaya. Lingkungan biotik merupakan suatu ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup. Misalnya, manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya. Adapun, jika ditinjau pada lokasi saat ini, yakni Pantai Tiga Warna dan Pantai Sekotong, maka termasuk dalam ekosistem pantai. Ekosistem pantai adalah suatu wilayah di mana daratan dan air laut bertemu, serta adanya penyediaan habitat bagi berbagai macam tumbuhan dan hewan laut. Adapun ekosistem pantai meliputi ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, ekosistem pantai batu, dan ekosistem pantai pasir. Lingkungan abiotik merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Selain itu, komponen abiotik dapat didefinisikan sebagai bagian dari komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik. Sebagai contoh komponen abiotik antara lain adalah suhu, cahaya, air, tanah, kelembapan, dan garam-garam mineral. Komponen ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi, sehingga mempengaruhi sifat satu sama lain. Lingkungan sosial budaya memiliki karakteristik yang bentuknya ada bermacam-macam dan tidak hanya satu jenis. Adapun lingkungan sosial dapat didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan sejumlah manusia yang hidup berkelompok sesuai dengan suatu keteraturan sosial dan kebudayaan bersama. Sebagai contoh, 1. Gotong royong, tanam mangrove dan bersih pantai bersama.
tadi kita sudah belajar tentang apa itu pengertian lingkungan dan juga jenis-jenis lingkungan. Kira-kira di sini sudah paham? Semakin pusing atau bagaimana nih? Pasti Sobat and Lovers perlu nih adanya penguatan materi dan juga soal-soal latihan. Untuk itu, Sobat and Lovers bisa banget untuk scan QR code di bawah ini. Jadi sebelum menutup perjumpaan pada series yang pertama ini, aku ada pantun nih buat kalian. Nanti kalau misalnya aku pantun, kalian bilang cakep ya. Oke, jalan-jalan ke kota Kediri. Jangan lupa membeli buah serikaya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di series selanjutnya.